Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhimpunan para dokter yang sekarang kita mengenal dengan Ikatan Dokter Indonesia telah banyak memberikan kontribusi dan jasanya bagi negara pada masa kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, dan bahkan sampai hari ini. IDI Banten telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Banten itu sendiri, dan banyak pemikiran dan konsep serta aktualisasi yang memberikan cukup peran, terutama dalam hal menghadapi corona dalam perkembangan terakhir ini. IDI dengan konsep, pemikiran, pendapat, bahkan terlibat langsung dalam pelayanan corona di Banten telah menghasilkan bahwa Banten masuk zona orange, bahkan 14 besar, di luar 10 besar COVID-19, artinya semakin baik, semakin bagus pelayanannya. Ini juga tidak lepas dari kontribusi Ikatan Dokter Indonesia. Samping itu, dari 500 lebih tim medis, kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, selamat, tidak terjadi suatu apapun yang menghambat tugas dan tanggung jawab. Dirgahayu IDI yang 70, ayo kita tingkatkan dan teruskan kerjasama kita dan mereka memberikan kemaslahatan bagi warga Banten khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Ayo kita lawan Corona-19 dan tentunya dengan penyakit-penyakit yang lainnya sehingga Banten terbebas dari pandemi berbagai penyakit apapun. Sekali lagi, selamat ulang tahun, IDI tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arif Masyar, Wali Kota Tangerang, bersama seluruh masyarakat Kota Tangerang mengucapkan selamat hari ulang tahun IDI yang ke-70. Semoga IDI semakin maju dan semakin bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Dari Kota Tangerang, untuk Indonesia, Tangerang, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, mengucapkan Dirgahayu ke-70 untuk Ikatan Dokter Indonesia. Saya atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah Kabupaten Tangerang beserta masyarakat Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi untuk perjuangan dan juga pengorbanan para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis baik di Kabupaten Tangerang maupun di Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu ke-70. Semoga IDI semakin maju dan bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. 2 Maret tahun 2020. COVID-19 pilukan sejarah di negeri ini. Ketika itu, 2 jasad sudah kau jadikan mangsa. Kemudian kau marah dan menantang karena ulahmu ratusan ribu orang terinfeksi, karena ulahmu ribuan orang meninggal hanya dalam kurun waktu yang begitu singkat. Kali ini saya bangga dengan para dokter. Bagaimana tidak? Mereka bahkan rela kehilangan nyawanya asalkan jutaan rakyat terselamatkan. Dengan baju keikhlasan berada di garis terdepan bertaruh nyawa demi
mengundang ketulusan hati, berjuang walau harus meninggalkan keluarga. Pada kesempatan ini, saya Ati Pramuji Hastuti, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ikatan Dokter Indonesia yang ke-70. IDI untuk Indonesia, IDI untuk Banten. Semoga IDI semakin maju dan semakin bersatu untuk bangsa dan untuk negara Indonesia, serta untuk masyarakat Banten pada khususnya. Setiap orang adalah pahlawan dengan caranya masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, bersama melawan COVID-19. Salam sehat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat hari ulang tahun IDI yang ke-70. IDI untuk Indonesia. Moga IDI semakin maju dan semakin bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pastor Antonius Andri Atmoko, OMI, dari Gereja Katolik, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun ke-70 kepada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih untuk pelayanan para dokter Indonesia bagi kesehatan masyarakat, terlebih untuk menangani COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda negara kita dan seluruh dunia. Terima kasih untuk perjuangannya dan pengorbanannya. Semoga IDI tetap maju dan bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Dalam rakyat yang sehat, terdapat bangsa yang kuat. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Taufik Damas, pengurus NU Wilayah DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang ke-70. Semoga IDI tetap menjalankan tugas dengan baik untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia semakin sehat, semakin kuat, dan semakin maju. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk IDI. Halo, saya Pendeta Abdi Saragi dari Gereja Metodis Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-70.
IDI untuk Indonesia. Semoga IDI semakin maju dan semakin bersatu untuk bangsa dan negara Indonesia. Om Swastiastu. Saya Ida Bagus Alit Wiratmaja, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Banten, mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 Ikatan Dokter Indonesia. IDI untuk Indonesia Jaya. Semoga IDI semakin maju dan bersatu untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Om Santi, 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 Om. Saya Yuda Turana, mewakili Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unikat Majaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 tahun untuk IDI, semakin sukses, semakin bersatu untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore. Saya Kolonel Infantri Bambang Heri Tugiono, Komandan Kodim 0506 Tangerang. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-70 Ikatan Dokter Indonesia. IDI untuk Indonesia. Semoga semakin maju, semakin bersatu, semakin hebat. Tetap semangat para dokter Indonesia. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Surtawijaya SPDMSI, selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 Ikatan Dokter Indonesia pada hari ini. Semoga Ikatan Dokter Indonesia selalu maju, berjuang tanpa pamrih, semangat melawan COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia jaya, sukses. Yes, yes, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya nama Karman, warga biasa yang tinggal di perumahan Duta Bandara Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Ikatan Dokter Indonesia yang ke-70. Di masa COVID-19 ini saya pribadi dan warga Tangerang berterima kasih kepada para dokter yang telah berjuang demi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. IDI untuk Indonesia. Semoga IDI semakin bersatu dan semakin kuat. Jayalah IDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.